Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Baiklah murid-murid, tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah menolak berturut-turut ya. Jadi pada hari ini cikgu akan mengajar kamu operasi tolak ya. Baiklah murid-murid, di sini cikgu telah menyiapkan dua contoh ya. Okey, ini contoh yang pertama dan ini contoh yang kedua ya. Baiklah, cikgu mahu murid-murid perhatikan dan cuba fahami operasi tolak berturut-turut ini. Okey. Baik, soalan yang pertama, cuba lihat contoh yang pertama. Ikut cikgu menyebut nombor yang diberi ini ya. Okey, dah bersedia? Kita mulakan. 986 tolak 213 tolak 432 sama dengan berapa? Okey, macam mana kita nak cari jawapan? Macam mana kita nak selesaikan? Ya, kita selesaikan dalam bentuk lazim ya murid-murid. Ini kita sebut bentuk lazim. Okey, baik perhatikan. Mula-mula sekali, murid-murid perlu menulis nombor yang diberi. Ya, okey, perhatikan. 986, murid-murid tulis. Begini ya, macam cikgu tulis. 986, kemudian simbol tolak tulis di tepi sini. Dan kita tulis 213. Tulis di sini, di bawah sini. 213. Ya, murid-murid perlu tolakkan 986 dengan 213 dahulu ya. Okey, kita selesaikan. Kita tolakkan 986 tolak 213. Okey, tolak seperti biasa mesti bermula dari nilai tempat sah dari rumah sah ya. Okey, kita tolak 6 tolak 3 jawapannya 3. 8 tolak 1 jawapannya 7. 9 tolak 2 jawapannya 7. Jadi 986 tolak 213 sama dengan 773. Okey, murid-murid ini bukan jawapan yang sebenar ya. Sebab kita ada satu lagi nombor yang belum ditolak ya, iaitu 432. Okey, murid-murid perhatikan. Murid-murid lukis anak panah macam cikgu ni, cikgu lukis. Kemudian murid-murid tulis nombor 773 di atas seperti ni ya. Okey, 773 murid-murid dah tulis. Kemudian tolakkan dengan 432 ini. Okey, murid-murid tulis simbol tolak dan kemudian tulis 432 di bawah sini ya. Okey, sekarang kita nak tolakkan 773 tolak 432. Okey, kita tolak seperti biasa, mesti tolak bermula dari rumah sah ya. Okey, tolak 3 tolak 2 sama dengan 1. 7 tolak 3 sama dengan 4. 7 tolak 4 sama dengan 3. Jadi jawapannya ialah 341 ya. Jadi 986 tolak 213 tolak 432 sama dengan 341. Jadi jawapannya ialah 341 ya murid-murid. Jadi murid-murid tulis di sini 341. Okey, seterusnya cikgu mahu murid-murid melihat contoh soalan yang kedua. Okey, ikut cikgu menyebut nombor-nombor yang diberi ini ya. Okey, 765 tolak 122 tolak 313 sama dengan berapa? Okey, macam mana kita nak cari jawapan? Macam mana kita nak selesaikan?
Ya, kita selesaikan dalam bentuk lazim ya murid-murid. Okey, mula-mula sekali murid-murid perlu tolakkan dua nombor ini dahulu. Ya, tolakkan 765 tolak 122. Ya. Okey. Tulis di bawah sini nombor 765, tulis begini ya murid-murid, 765. Kemudian simbol tolak tulis di tepi sini dan 122 tulis di bawah sini. Ha, begini ya. Okey, kemudian baru kita tolakkan. Ya, kita selesaikan. Okey. Kita tolak seperti biasa mesti bermula dari rumah sa ya. Okey. 5 tolak 2 sama dengan 3. 6 tolak 2 sama dengan 4. 7 tolak 1 sama dengan 6. Ya. Jadi 765 tolak 122 sama dengan 643. Ya. Murid-murid mesti ingat ini bukan jawapan yang sebenar ya. Sebab kita ada lagi satu nombor yang belum ditolak. Ya. Okey. Apa yang perlu murid-murid lakukan? Ya, murid-murid lukiskan anak panah. Kemudian tuliskan nombor 643 ni di atas di sini. Ya. Okey, 643 kemudian tolakkan dengan 313. Ya. Okey, murid-murid tulis 313 di bawah sini. Begini ya. Okey, kemudian apa perlu dibuat? Ya, kita tolakkan kedua-dua nombor ini. Okey, mesti tolak bermula dari rumah saya. Okey, kita tolakkan 3 tolak 3 sama dengan 0. 4 tolak 1 sama dengan 3. 6 tolak 3 sama dengan 3. Jadi jawapannya 330. Ya, jadi jawapan yang sebenar adalah 330. Ini murid-murid tulis di sini 330. Baiklah murid-murid. Cikgu harap murid-murid dapat fahami operasi tolak berturut-turut ini ya. Baiklah, selamat belajar. Jumpa lagi.